Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Faiz dan hari ini saya ingin bercerita tentang cara pembuatan minyak wangi NAP. Apa itu NAP? Ha, mesti anda terfikirkan. NAP itu adalah non-alcohol perfume. Alright. Sebelum saya meneruskan dengan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan kepada anda semua bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan NAP, minyak wangi NAP. Okey. Bahan yang pertama semestinya body fragrance oil atau parti minyak wangi badan, dan anda juga boleh menggunakan parti minyak wangi aromatik untuk pembuatan NAP, minyak wangi NAP ini. Okey. Untuk bahan yang kedua, anda memerlukan larutan minyak wangi NAP, dan di sini terdapat dua jenis larutan NAP, iaitu larutan NAP seamless dan larutan NAP plastik. Perbezaan antara kedua-dua larutan NAP ini adalah larutan NAP lasting larutan NAP lasting dia sedikit tajam dan kebiasaannya digunakan untuk bau-bau yang tajam atau mengkeras, dan kebiasaannya digunakan untuk wangian lelaki lah. Dan ini pula larutan NAP seamless. Larutan NAP seamless dia lebih kepada bau-bau yang lembut dan manis, dan biasanya digunakan untuk wangian perempuan. Okey. Berkaitan dengan peratusan campuran untuk pembuatan minyak wangi NAP ini, anda boleh menggunakan peratusan 50%-50%, yang bermaksud anda menggunakan 50% larutan NAP dan 50% parti minyak wangi badan ataupun parti minyak wangi aromatik. Okey. Sekarang tiba masanya saya menunjukkan demo cara pembuatan minyak wangi NAP ini kepada anda semua, dan mari kita buat perfume. Baiklah, saya teruskan dengan demo untuk pembuatan minyak wangi NAP. Sekarang saya di sini saya memerlukan non-alcohol perfume lasting. Saya menggunakan larutan non-NAP lasting, dan ini saya menggunakan parti minyak wangi aromatik. Parti minyak wangi aromatik dan botol jarlah untuk saya campurkan. Betul, tadi saya telah menerangkan berkaitan tentang peratusan untuk pembuatan minyak wangi NAP ini. Okey. Tetapi hari ini saya hanya menggunakan anggaran sahaja untuk pembuatan minyak wangi NAP ini. Okey. Kita teruskan dengan step pertama. Saya menuangkan parti minyak wangi aromatik ke dalam botol. Anggaran saja 50%. Okey. Sini 50%. Okey. Kita tutup. Tapi dan seterusnya kita menggunakan larutan NAP lasting untuk dicampurkan ke dalam botol ni lah. Okey. Kemudian kita tutup botol ini dengan penutup yang berada spray. Okay. Dan kemudian kita goncangkan untuk larutan, kedua-dua larutan ini menjadi sebati lah. Dan inilah hasilnya. Minyak wangi NAP honey. Sampai di sini sajalah perkongsian saya untuk pembuatan minyak wangi NAP, dan terima kasih kerana menonton. Kita berjumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum dan terima kasih.